Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma Channel kali ini mau mengunjungi salah satu ikon, ya yang bisa dikatakan salah satu ikon wisata di Kiram. Sebagai info, Kiram sekarang ini memang menjadi tujuan pariwisata di Kalimantan Selatan yang memiliki berbagai destinasi. Masjid Bambu Kiram. Nama resmi masjid ini adalah Masjid Kiai Haji Abdul Qadir Hasan, yang merupakan masjid pertama di Kalimantan Selatan dengan bahan ornamen yang terbuat dari bambu. Arsitekturnya cukup unik yang mengacu pada masjid tertua di Kalimantan Selatan, yaitu Masjid Sultan Suriansyah, hingga bentuknya menyerupai masjid tersebut, namun juga dipadukan dengan konsep lanting yang merupakan andalan wisata Arung Jeram di Lok Sado, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dan tentunya semakin unik dengan ornamen dari bambu tersebut. Itu membantu gaya kapal. Pembangunan dilaksanakan dari bulan Juli hingga Desember 2020, yang memiliki dua lantai, di mana di lantai pertama digunakan sebagai toilet dan tempat wudhu serta selasar, dan di lantai atas sebagai tempat peribadatan, dan dapat menampung 250 orang jamaah. Keunikan lainnya adalah penggunaan 5 tiang penyangga di lantai atas atau ruang salat sebagai gambaran dan simbol rukun Islam serta jumlah waktu salat. Ini anjungannya. Kenapa gede kayak ini tuh? Ya, senunduk.
Tentu saja dengan ornamen-ornamen tersebut, suasana tropis dan alami dapat dinikmati dari masjid ini. Plusnya lagi, masjid ini juga ramah dengan disabilitas dengan disediakannya jalur khusus disabilitas. Masjid ini cukup mudah kok ditemukan karena berada di tepi jalur wisata Kiram, tepatnya Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebenarnya. Jaga lingkungan dan jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari seluruh Indonesia. Salam Explore Indonesia.